Laga ketiga Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebuah laga seru dengan Timnas Thailand. Kedua tim sama-sama menunjukkan sebagai tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Hasil akhir pun imbang dengan skor 1-1. Namun yang bikin miris sekaligus memalukan adalah perilaku sebagian supporter Indonesia yang berperilaku barbar. Niatnya mungkin bersyawar, tapi malah mengarah ke gaya tidak baik, yakni dengan melakukan penyerangan ke bus yang mengangkut skuad Timnas Thailand ini. Akibatnya sejumlah bagian bus malah rusak atau mengalami kaca pecah. Tonton sendiri nih video dan foto-fotonya. Bagaimana menurutmu?